Kalau lebih pulang pada saya eh. Kalau lebih pulang saya. Tak apalah, kumpul nantilah kita nak mula kuliah. Okay, dalamnya mengandungi antara tanda sifat-sifat yang terpuji, tanda-tanda sifat yang tercela, yang digariskan dalam oleh Abu Laif Samarkandi dalam kitab Tambihul Ghafilin. Jadi terima kasihlah kepada yang berusaha untuk type kembali dan untuk photo state bagi-bagikan insya-Allah. Insya-Allah kita menyambung kuliah kita pada pagi ini. Kerana kitab kita ni akan kupasan dia panjang, jadi kita baca hanya sekitar lebih kurang sampai ayat yang ketujuh daripada surah Isra eh. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا.
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أولي البأس شديد فجاسوا خلال أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما ألوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن أنتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita dapat baca bermula daripada ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-8 daripada surah Al-Isra. InsyaAllah kita cuba mengenung maksud-maksud ayat dan kita cuba ambil pengajaran daripadanya. Surah ini tergolong daripada surah Al-Makkiyah yang terdiri daripada 111 ayat. Surah ini juga dinamakan surah Bani Israel, iaitu keturunan Israel, kerana di dalamnya terdapat 11 ayat yang menyebutkan tentang Bani Israel. Mengenai surah ini, Imam Bukhari meriwayatkan bahawa Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawasanya Rasulullah pada setiap malam membaca surah Bani Israel dan surah Az-Zumar. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya,
agar kami perlihatkan kepada-Mu sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Dan kami jadikan dan kami berikan kepada Musa, yakni kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman-Nya, janganlah kamu mengambil penolong selain daripada Aku, iaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami telah tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kami akan membuat kamu, kami akan membuat kerosakan di muka bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila kami datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepada hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka bermahajarir di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak isteri, serta kami jadikan kamu kelompok-kelompok yang besar. Jika kamu berbuat kebaikan, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat kejahatan, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang yang zalim untuk menyuramkan muka-mukamu, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu masuki pada kali pertama, untuk membinasakan sehabis-habisnya apa yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmat-Nya kepadamu, dan sekiranya kamu kembali kepada kedahagaan, nescaya kami kembali mengazabmu. Ayat ini menceritakan tentang bagaimana Bani Israel dimulakan dengan peristiwa Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya yakni Muhammad pada sebahagian daripada malam, dinamakan surah Isra', dimulakan dengan Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dalam berlaku kepada Rasulullah dalam bulan Rajab, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan, diletakkan nama Allah dulu, membesarkan Allah. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan, nak mengajar kepada kita bahawa nama Allah ini hendaklah dibesarkan, nama Allah ini hendaklah diagungkan. Jangan nama Allah ni kita mengeluh. Kebanyakan orang kita ni mengeluh dengan nama Allah. Bila dapat sesuatu, dia mengeluh dengan nama Allah. Kebanyakan kita. Yang telah memperjalankan hamba-Nya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada mana? Masjidil Haram. Bila Allah kata diperjalankan Nabi, bukan Nabi berjalan sendiri. Nabi diperjalankan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang tak percaya. Malah zaman Nabi, orang tak percaya. Nama Nabi, sebahagian daripada yang dah Islam tidak meyakini akan peristiwa Allah perjalankan Nabi. Bukan zaman sekarang sahaja. Kalau setengah tempat saya pergi, ada orang tak percaya yang menjadi pilot juruterbang. Dia tak percaya bagaimana Nabi naik lapisan langit yang ketujuh. Dalam keadaan, kata dia, Nabi tak pakai oksigen. Macam mana nak naik lapisan langit tu dalam keadaan Nabi tak pakai oksigen? Ha, tapi dia kata, saya masih lagi beriman, saya masih lagi Islam. Orang yang tak percaya peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, samalah seperti mana orang yang tidak percaya akan kefarduan sembahyang. Sebab farduan sembahyang ini difardukan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, junjungan besar kita Nabi Muhammad. Jadi kenapa dia tak percaya? Nah, ini kekuasaan Allah. Kalau Allah boleh jadikan hidup dengan kita dulu dalam perut mak kita, kita duduk dalam air mentuban. Sekarang ni kita tak hidup dalam air, kita duduk di atas bumi ni, kita perlukan udara. Dulu kita duduk dalam perut mak kita dalam air, kenapa tak mati? Soalan dia. Nah, itu kekuasaan Allah. Jadi kalau ada orang tak nak percaya peristiwa ni atas alasan tak logik akal,
agama ni bukan ikut logik akal. Kalau agama ni ikut logik akal, selalu saya kata, kita kentut, maka kita basuhlah buntut. Itu ikut logik akal. Kita pergi Mekah, melontar jumrah, Jumratul Ula, Jumratul Aqaba, Jumratul Usta. Baik kita pakai M16, lagi cepat syaitan mati. Kenapa pakai batu-batu yang kecil sahaja? Jadi agama ni bukan akal semata-mata. Daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, dari masjid ke masjid, antara tempat-tempat yang elok kita pergi ni ialah masjid. Tu nak beritahu di bumi ni tempat yang baik yang kita nak tuju ialah masjid. Tempat yang tak baik ialah pasar lambak, pasar raya, pasar raya. Banyak kita ni pergi mana agak-agak? Banyaknya kita ni pergi pasar-pasar raya, kan? Lebih daripada masjid itu sendiri. Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin pada malam hari. Kenapa tidak berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj ni pada waktu siang? Agaknya kalau berlaku pada waktu siang, senanglah orang nampak, nama mana nak pergi tu. Kenapa berlaku pada waktu malam? Sebab itu nak uji iman. Percaya ke tak? Zaman Nabi tadi saya sebut di Paik Raja, sebahagian besar orang meninggalkan Islam pada ketika itu. Tak percaya kepada Nabi. Yang beriman, tetap beriman adalah Sayyidina Abu Bakar. Maka diberi gelaran Abu Bakar ni As-Siddiq, orang yang membenarkan peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi. Jadi berlaku pada waktu malam, sekejap aja. Kenapa Nabi pergi ni tak pergi sampai seminggu, dua minggu, tiga minggu, sebulan ke alang-alang dan naik langit, duduklah dua bulan ke? Tapi kenapa dia pergi dalam tempoh masa, pergi selepas Isyak, balik sebelum subuh? Kenapa? Soalan dia, hanya Allah mengetahui. Tapi hakikatnya nak ceritakan betapa bernilainya masa itu. Masa itu bernilai. Jangan dibiarkan masa kita ni seminit, dua minit dengan benda yang tidak berfaedah. Bagi umat Nabi Muhammad ni, dua minit ini, kalau kita peruntukkan masa dua minit, kita boleh mengucap tasbih sekitar lebih kurang, mungkin paling tak ada pun 100 kali paling tak ada pun, kan, dua minit ni. Yang Nabi Ibrahim ajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, usia umat kau ni tak panjang. Tak panjang mana? Sekitar lebih kurang 60 tahun, 63 tahun. Maka kata Nabi Ibrahim, suruh umat engkau bermula daripada hari ini bertanam dengan satu tanaman akhirat. Maka Nabi tanya, apa dia tanaman akhirat tu wahai Nabi Allah Ibrahim? Ibrahim kata, suruh umat engkau setiap masa, setiap ketika dalam hidup dia mengucapkan kalimah Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu Akbar. Kerana setiap potong kalimah yang diucap, Allah akan hadiahkan kepadanya sepohon daripada pohonan syurga. Ini bulan Rejab. Banyaklah ucap Subhanallah, Walhamdulillah. Ringan tapi berat di sisi Allah. Timbangan di sisi Allah tu berat. Banyakkan ucap kalimah itu, kata Nabi Ibrahim. Dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin yang telah kami berkati sekelilingnya. Negeri yang antara yang diberkati, Masjidil Aqsa. Sekarang ini menjadi tumpuan. Siapa yang memiliki kuasa, siapa yang dapat memiliki kawasan Masjidil Aqsa yang penuh berkat ini, dialah yang menjadi orang kuasa dunia yang kuat. Itu yang hari ini masyarakat berebut-rebut untuk mendapatkan Masjidil Aqsa itu sendiri, untuk memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami, supaya kamu tengok tanda kekuasaan kami, kata Allah. Bila perjalankan Nabi ini, orang Arab tak percaya. Mana mungkin Nabi boleh pergi lapisan langit yang ketujuh, dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin? Orang Arab kata, kami pergi sana makan masa sekitar lebih kurang 40 hari pergi, 40 hari balik. Macam mana kamu boleh pergi lepas Isyak balik sebelum subuh? Maka masyarakat Arab pun tak percaya. Masyarakat Arab pun tak percaya. Sama juga kita. Kalau saya cakap dengan tuan-tuan hari ni, semua tonggek pergi Kuala Lumpur, tempoh masanya lebih kurang 1 jam 45 minit. Tuan tak percaya? Macam mana semua tonggek nak pergi Kuala Lumpur, Ustaz? Biar cakap tu logik lah.
Eh, mana Sabah? Tuan-tuan nak pergi, katalah Haji Latif nak pergi Kuala Lumpur. Dia singgah dulu Masjid Jamek Pek Songkat. Dia bersandar dekat pokok asam. Semua tonggek tu bergerak masuk dalam kocik Haji Latif. Setiap lepas maya subuh, dia start kereta bergerak. Pukul 9.30 lebih kurang sampailah Putrajaya. Semua tonggek pun keluar. Oh, ini Putrajaya, kata semua tonggek. Dia tengok kiri, tengok kanan. Ini rupanya. Pukul 10, Haji Latif balik. Pukul 1.30 sampai dekat Masjid Jamek Pek Songkat. Semua tonggek ni keluar daripada kocik. Ha, semua tonggek yang lain tanya, Gek, engkau lagi mana, Gek? Semua tonggek ni kata, aku daripada Putrajaya. Cuba engkau sifatkan kepada aku wajah Putrajaya tu, kata dia. Semua tonggek pun sebut-sebut. Orang percaya tak, kakak? Kawan dia percaya tak? Paling-paling orang kata, engkau gila lah semua tonggek. Mana mungkin engkau boleh pergi Kuala Lumpur? Kalau dia berjalan sendiri memang tak berlaku. Tapi kalau dia berjalan, dia naik masuk kocik, ha, Haji Latif naik kereta tadi, Mercedes mata biawak tadi, sampai juga kita ke Kuala Lumpur. Jadi sebegitulah Allah perjalankan Nabi naik borak tadi. So, tujuan nak perlihatkan kepada Nabi sebahagian besar, sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Dia nak buat apa? Dia boleh buat. Dia nak lakukan apa sahaja, dia boleh lakukan, tuan-tuan. Eh? Nah, kalau ada pun orang tak percaya, kita jangan layan orang tak nak percaya ni. Kita kena yakin, kena percaya. Sebab Allah khabarkan dalam Quran. Dan sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, dan kami telah memberikan kami Nabi Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab itu petunjuk. Habis kisah tu, sikit aja. Eh, peristiwa Isra' dan Mi'raj ni satu ayat kat situ dia letak. Satu ayat kat situ. Kemudian dia masuk kisah Nabi Musa. Memberikan Nabi Musa kitab Taurat. Ini kita baru baca baru ni dalam surah As-Sajadah. Ingat tak? Seminggu lepas. Kami beri kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Serta kami perintahkan kepada mereka, jangan kamu jadikan yang lain daripadaku sebagai Tuhan untuk menyerahkan urusan kamu kepadanya. Itu perintah Allah kepada kaum Nabi Musa. Allah bagi kitab Taurat kepada Nabi Musa untuk menjadi petunjuk kepada Bani Israel. Dan Allah perintah, jangan jadikan selain dari Allah ini sebagai Tuhan. Wahai keturunan orang-orang yang telah kami bawa bersama-sama dengan Nabi Nuh. Di dalam bahtera, sungguhnya ia adalah seorang hamba yang bersyukur. Dan kami menyatakan kepada Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan melakukan kerosakan di bumi Palestin dua kali. Dan sesungguhnya kamu akan berlaku sombong angkuh dengan melampau-lampau. Maka apabila sampai masa janji membalas kederhakaan kamu kali yang pertama dan kali kedua, kederhakaan itu kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang kuat, gagah dan amat ganas serta dengannya. Lalu mereka menjelajah di segala ceruk rantau, membunuh dan membinasakan kamu. Dan sebenarnya peristiwa itu adalah satu janji yang tetap berlaku. Akhirnya Bani Israel ini keluar. Nabi Musa ajak datang balik, nanti kita akan sambung cerita itu. Nabi Musa ajak datang balik usir orang-orang yang zalim ni. Kaum dia kata, wahai Musa, pergilah kamu bersama Tuhan kamu. Itu yang tuan-tuan akan jumpa. Orang Yahudi ni diharamkan menduduki bumi itu dalam tempoh beberapa ketika nanti. Nanti kita akan jumpa. Yang sekarang ini dia mendakwa bahawa wali Palestin itu, bumi itu dia punya sekarang ini. Nanti kita akan jumpa insya-Allah pada minggu yang mendatang kalau kita baca insya-Allah. Kita nak kupas pada kitab yang ada pada kita ni, Zan. Allah menjanjikan, ya, Maha Suci Tuhan Allah yang Maha Agung yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin Baitul Muqaddis, yang telah melahirkan nabi-nabi sejak Nabi Ibrahim alaihissalam dan sekeliling ini, berkati oleh Allah dengan berbagai macam hasil tanaman dan buahan. Allah memperjalankan Muhammad itu ialah untuk memperhatikan kepadanya tanda-tanda kebesaran Allah yang Maha mendengar kata-kata hamba-Nya mukmin maupun yang kafir, yang Maha mengetahui perbuatan dan tingkah laku mereka, untuk memberikan balasan kepada apa sesuai dengan masing-masing amalannya. Firman Allah dalam surah An-Najm, sesungguhnya dia yakni Muhammad telah melihat sebahagian
tanda-tanda kekuasaan Tuhanmu yang paling besar. Ayat Al-Isra' yang dikutip di atas di samping beberapa hadis sahih bersanad kepada beberapa sahabat telah mengukuhkan kebenaran kisah peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang bermaksudlah diriwayatkan daripada Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu bahwa Rasulullah bersabda, panjang hadis ni. Jadi saya tak bacakan hadis ni, saya baca cuma maksudnya sahaja untuk kita renung. Telah didatangkan untukku seekor burak sedang Nabi tidur, diapit oleh dua bapa saudaranya, Hamzah dan Ja'far. Maka Nabi dibangunkan, dibawa di telaga Zamzam. Bila dibawa dekat telaga Zamzam, dibelah dada Nabi ni, dikeluarkan dan dicuci bersih. Hati Nabi dulu dibersihkan dulu. Ni kita berada dalam bulan Rejab, bulan yang biasa kita minta Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, yang saya sebut pada tuan-tuan pada minggu lepas. Bulan Rejab ini kata para alim ulama ialah bulan untuk menabur benih. Bulan Sya'ban ialah bulan untuk membaja. Bulan Ramadan adalah bulan untuk kita mengutip hasil daripadanya tadi. Maka dibelah dada Nabi, dicuci bersih hati Nabi tadi. Ni nak jauh kepada kita, hati kita begitu. Kalau Nabi tadi dibelah, kita beristighfar. Yang tuan jangan balik rumah cari pula parang panjang nak belah dada ni, pasal hati tertutup, gelap. Jangan. Nabi tu lain, Allah Ta'ala, para malaikat punya urusan. Kita ni istighfar, banyak-banyak beristighfar, mudah-mudahan Allah ampunkan. Sebab hati ni bila dia tertutup, dia tidak nampak lagi kebenaran. Kalau tuan-tuan tengok muka dekat cermin tadi, tengok kat cermin tu, kalau cermin tu tak ada bintik-bintik, tuan-tuan nampak wajah tuan-tuan. Tapi kalau banyak titik hitam, titik hitam, titik hitam ada, maka kebenaran itu tertutup. Akhirnya dia tanya Nabi, kalau betul kau pergi Isra' dan Mi'raj, kami makan masa 40 hari pergi, 40 hari balik. Macam mana kamu boleh pergi lepas Isyak balik sebelum subuh? Cuba engkau khabarkan kepada kami wajah sebenar Masjidil Aqsa. Pintu dia ada berapa? Pemaidani dia ada berapa? Tiang dia ada berapa? Tuan-tuan yang duduk dalam masjid ni lama dah, kuliah dah bertahun, dah 3-4 keping kitab dah. Saya nak tanya orang perempuan, atas kepala orang perempuan tu ada berapa kipas? Tu pun tuan-tuan tak tahu. Jangan tengok, jangan kira. Berapa ada kipas tu agak-agak? Tu pun tak boleh tahu. Sebab apa tak tahu? Sebab bagi saya senang aja. Orang yang datang masjid yang tak ada kerja je dikira kipas. Tiang-tiang yang ada dekat dalam ni, berapa batang tiang ni? Tuan-tuan pun tak tahu. Kalau tuan-tuan tanya saya, berapa tiang ustaz? Aku pun tak tahu berapa batang tiang. Sebab dalam hidup kita ni ada benda yang utama, tadi saya sebut kat Pak Raja, dan ada benda yang lebih utama. Benda yang utama apa dia? Nak cari makan, jangan lupa. Tapi benda yang lebih utama ialah nak siapkan bekal bagi perjalanan jauh. Bak makan, rezeki ada. Saya agak-agak lepas ni, kalau tak mi gemuk, mi kuru. Rasa mi gemuk jarang ada kat masjid ni. Kari pap confirm ada. Apa balik, apa memang confirm ada. Biasanya gitulah. Itu soal itu, jangan pening kepala. Ada benda yang utama dan ada benda yang lebih utama. Benda yang lebih utama ialah kita nak cari bekal kita. Sebab perjalanan kita jauh, perjalanan kita panjang. Bila Nabi jawab, semua betul. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah ayansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu tolong agama Allah dan anak kamu, nescaya Allah tolong kamu dan menetapkan pendirian kamu. Allah perlihatkan wajah sebenar Masjidil Aqsa. Nabi sebut satu-satu. Tiang dia berapa batang, pintu dia ada berapa, pemaidani dia ada warna apa. Semua Nabi sebut tu betul. Mereka percaya tak? Mereka percaya tak? Kalau ibarat sekarang ni, SPRM kata tak ada bukti. Tak ada. Dia tak percaya juga. Dia nak nuduh, dinuduh juga. Misal je ni. Faham-fahamlah. Tak faham, buat macam faham. Balik pada persoalan tadi. Dia minta Nabi, nanti kita cerita panjang. Jadi belah dada Nabi ni, kata dia,
dia keluarkan hati Nabi, dicuci. Bila cuci ni tuan, dimasukkan dalam dada Nabi, dalam kitab turas ke, atau kitab lama, kitab kuning ke, empat. Dimasukkan ilmu, dimasukkan iman, dimasukkan Islam, dimasukkan hikmah. Ni dalam dada Nabi. Kali kerana perjalanan Nabi ni jauh, perjalanan Nabi ni jauh tuan-tuan, nak beradab ni empat benda. Begitulah dalam hidup kita, kita nak meneruskan kehidupan kita ni, ilmu kena masukkan dalam dada kita. Jadi orang yang masih hidup ni, cari ilmu, jangan berhenti cari ilmu. Lagi tua, lagi tua, lagi belajar ilmu, lagi belajar, lagi belajar bab ilmu ni tadi. Dimasukkan iman, Islam, hikmah, kebijaksanaan, empat benda. Ditutup, cop dengan khataman Nabi, nubuah belakang. Nampak, boleh nampak kesan. Khabarnya bila Nabi Muhammad wafat, kesan itu hilang. Masa tu nampak timbul kesan di antara dua belikat ni, tuan. Dibelah daripada atas ini sampai ke dada ni, dikeluarkan dari sini sampai ke, dikeluarkan dan dicuci. Ha, tuan-tuan jangan balik rumah nak cari parang panjang pula. Ha, dibersihkan. Hati itu mula tuan-tuan. Tertutup orang tak terima kebenaran ni kerana hati dia. Sebab itu Nabi kata seburuk-buruk buta ialah buta mata hati. Saya kuliah baru ni di Shah Alam, Section 19 Shah Alam. Ada orang buta seorang. Orang buta tu boleh katakan tak pernah miss kuliah saya tuan. Buta. Tapi boleh sampai, boleh duduk dekat masjid surau tu, dia tahu tempat duduk dia. Duduk. Tuan, tu buta. Orang celik tak boleh sampai. Ha, tu dia tadi. Maka didatangkan seekor burak. Burak ni binatang yang berwarna putih, bentuknya lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada baral. Ia meletakkan kakinya sejauh pandangan mata memandang. Sekali dia melangkah, sup, sejauh mata memandang. Ha, tuan-tuan kata, hebatnya. Ha, macam itulah tuan-tuan. Kalau ibarat kancil dengan Mercedes, macam itulah lebih kurang. Kancil kereta juga, Mercedes pun kereta juga, tapi tak sama. Kita kadang-kadang macam nak turun, nak tolak kancil, tak laju-laju. Haa, kan? Orang tunjuk kereta saya, Volkswagen CC. Fuh, sedapnya Ustaz kalau bawa ni Ustaz. Fuh, iya ke saya kata? Nantilah tunggu rezeki lebih-lebih besok kalau ada, kata. Bolehlah tukar Volkswagen CC. Sportnya Ustaz. Haa, lain dia punya Ustaz. Jadi dia meletakkan kakinya sejauh dia melangkah. Aku naiki binatang itu dan membawaku sampai ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Sampai, lalu ku ikat ia pada lingkaran yang biasanya digunakan oleh para nabi untuk mengikat binatang tunggangannya. Kemudian aku masuk dan melakukan solat dua rakaat di dalam masjid Baitul Maqdis. Setelah selesai solat, Jibril memberikan kepadaku dua buah bekas minuman. Dalam kitab Turah kata tiga, arak, madu, susu. Ha, dalam ni kata dua, iaitu dua gelas minuman yang berisi arak dan lagi satu berisi susu. Maka aku memilih air susu untuk ku minum. Maka Jibril memberikan pilihanku, membenarkan pilihanku seraya berkata, tepat sekali pilihanmu, iaitu minuman yang sesuai dengan fitrah. Kamu telah pilih yang sesuai, yang ikut sesuai fitrah. Susu tadi minum. Asal orang Melayu pandai susu campur ni, campur ni, campur ni, campur ni. Ha, yang asli datang daripada Allah itu terbaik. Tuan-tuan, kalau undang-undang hukum akam, hukum akam yang datang dari Allah itulah yang terbaik. Dan sekali dia kata, kemudian aku dibawa oleh Jibril membikrat sampai di lapisan langit, dari lapisan pertama hingga lapisan yang ketujuh. Lepas tu didatangkan padanya mikrat, tangga. Dalam perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ni, diperlihatkan kepada Nabi ni bermacam-macam tamsilan. Nabi jumpa orang perempuan, bawa rantai emas, gelang emas ni, panggil, Muhammad, panggil, marilah sini, aku nak jumpa kau, aku nak tanya kau satu. Nantilah dulu aku nak tanya kau satu. Jibril kata, jangan peduli. Seruan di kiri jalan, Muhammad, nanti dulu aku nak tanya. Jibril kata, jangan peduli, jalan. Seruan di kanan jalan, jangan peduli, jalan terus. Seruan di hadapan jalan, tengok jin iprit bawa api. Jabung bawa api tu. Nabi rasa takut.
maka Jibril bacakan kepada Nabi satu doa yang dinamakan Ruqayyah Jibril. A'uzubikalimatillahi tammatillah yujawizuhunna wala fajir. Ada, kalau kita buka dalam buku rawatan Islam tu ada, dinamakan Ruqayyah Jibril. Bila dia baca tadi, nampak Jibril ni jenis bawa api. Bawa api ni takutkan Nabi. Ha, ni jenis api-api ni jaga-jagalah tuan-tuan. Kadang-kadang kita masuk bilik ayah, sap aja tu. Silap-silap kaya tu jenis-jenis jin. Berasap aja keluar tu. Nabi bacakan padanya ayat tadi, doa tadi jatuh. Nabi tanya Jibril, siapa dia tadi? Siapa tadi nombor satu wanita tadi? Siapa yang bawa emah tadi? Wanita tu siapa? Nabi kata, itulah perumpamaan dunia. Dunia ni tuan-tuan diibaratkan macam wanita. Dengan makna orang kerja dunia seperti mana orang kerja wanita. Kalau sakat Cikgu Musa, misal Haji Musa, kalau dia berjalan dekat depan ni, dia pakai skirt 7 inci ialah alat. Agak-agak apa rasa tuan-tuan? Kalau aku terang-terang muntah, buah, berbulu pun. Ha. Tapi cuba orang perempuan jalan, puh. Sebab itu orang Allah suruh, Nabi suruh orang perempuan ni tutup aurat. Orang perempuan, orang kerja dunia ni tuan-tuan, sama seperti mana orang kerja wanita. Sampai bila dia takkan puas? Ini hakikatnya. Kali yang kedua Nabi jumpa wanita tua, bawa tongkat, nanti dululah Muhammad. Nabi tanya, apa dia tadi? Itulah dunia, gambaran usia dunia yang telah tua. Kenapa dunia ini diibaratkan macam wanita? Kenapa dunia ini diibaratkan macam wanita? Nak ngajar kepada kita bahawa tarikan wanita ni hebat. Sebab itu Nabi suruh, Islam suruh orang perempuan ni tutup aurat. Rupanya dunia yang orang kejar macam nak mati, macam nak termati, kadang-kadang sampai mati ni tuan, hanya ibarat wanita tua je. Bayang kau umur 90 tahun, duduk dekat tangga masjid, pakai rincu, pakai celak. Dia singkap kain dia, sekaki setengah. Cikgu Musa bangun ni, Abang Musa. Agak-agak Cikgu Musa kata apa? Apa pun bangun, terbiat apa? Inilah dunia tuan-tuan, minta maaf cakaplah, yang kita cari. Yang kita cari. Kebetulan saya kuliah dekat seksyen 27 tuan, Shah Alam, Masjid Munawarah, Masjid Jami' Munawarah. Masjid ni besar. Saya ingat paling tak ada pun tuan, dua kali Masjid Bandar Mawar ni, tiga kali Masjid Bandar Mawar, dia punya besarnya. Tingkat bawah dia 3,900 jamaah. Punya besarnya masjid tu. Bila saya kuliah baru ni, hari Ahad baru ni, kuliah tu, habis dengan kuliah ni, datang satu jenazah buat masuk. Nak semayang jenazah. Yang nangis-nangis, yang duduk berpeluk, yang duduk diam-diam, jenazah tu. Saya pun cakap kepada yang hadir dalam kuliah saya, itulah hidup. Itulah hidup tuan-tuan. Ha? Itulah hidup. Dua kali, masa kita lahir orang menangis kerana kegembiraan, masa kita pergi besok orang menangis kerana kesedihan. Tu je berlaku. Tapi menangisnya dua hari ialah alat, tiga hari je. Laki dia dua hari, hari pertama dengar laki dia bercakap, tuan-tuan, isteri saya telah pergi meninggalkan dunia. Kalau ada salah dia tuan-tuan, maafkanlah dia tuan-tuan. Halalkan. Beberapa kali sedut nafas aku dengar. Aku tengok dia dua hari jagaknya tuan. Lepas tu meleleh helio silap bayunya. Alih. Saya cakap dengan orang yang duduk dalam masjid tu, puan-puan tengok, mak-mak datin tengok, yang duduk kan, tuan-tuan tengok, mak-mak datin tengok. Saat dia mati tu, bahawa mana besar, mana pangkat, jawatan tinggi, mana kekayaan banyak, mana melempah ruah, rumah ada bergedung-gedung emas. Tuan-tuan kena ingat satu pesanan saya, bahawa bumi ini bukan tempat kita tinggal, tetapi tempat kita meninggal. Satu hari kita meninggalkan. Saat tu mati, saya tunjuk kepada yang hadir, cuba tengok kain kapan yang dipakai tadi, 5 lapis kain kapan tu, kain putih tu, hantar tak jahit tepi? Jahit tepi pun tidak, main gunting, main siat je lebih kurang aja. Betul tak betul? Inilah kehidupan tuan-tuan, bagi orang yang nak faham tadi. Itu sebab diuji dengan dunia. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah
wa may yaf'al dhalika fa'ula'ika humul khasirun. Lalu saya ditanya dengan peristiwa yang berlaku. Tuan-tuan rakam ayat ke-22 daripada surah Hadid, ayat 23 surah Hadid. Tulis kat buku tu. Setiap kesedihan. Pasal saya ditanya dengan satu soalan tentang kematian, tentang yang berlaku di Johor, tentang yang berlaku di New Zealand, apa jadi ustaz? Kenapa jadi begitu? Lalu seperti mana saya sebut tadi dekat masjid, Masjid Pek Raja, kata para alim ulama, 5 perkara kalau umat Muhammad ni buat, maka tunggu bala Allah akan ditimpa atas mereka. Yang pertama, bila mana orang tua telah mula mengabaikan orang muda. Sekarang ni teruk tuan-tuan, orang tua tak ambil kisah pada orang muda. Mak bapak hari ni takut nak tegur anak, walaupun anak tu dibela daripada kecil menyusu tadi sampai dewasa, dibesarkan anak tadi, tapi mak bapak takut nak tegur anak, nak suruh anak semayang pun takut hari ni. Bila orang tua mula mengabaikan orang muda. Dua, bila kewajipan fardu ain diabaikan, ramai orang yang dah tak semayang. Yang ketiga, bila mana ulama-ulama dia membisu. Ulama tak berani nak teguh orang buat jahat. Siapa yang nak teguh hari ni orang buat jahat tuan-tuan? Buat maksiat. Perhimpunan seramai-ramai. Perhimpunan minta LGBT. Ha, buat perhimpunan sebegitu. Tak ada orang berani teguh. Ulama dia membisu. Yang keempat, bila agama mula dipersenda-senda guraukan. Agama ni bukan tempat untuk kita senda gurau. Kalau kita senda gurau agama ni tuan, kalau mak ayah kita lah kita senda gurau, dia marah. Kawan-kawan kita disenda gurau, dia marah. Agama ni bukan untuk disenda gurau, untuk dipelikihkan agama tuan. Bukan. Bila agama mula disenda-senda guraukan. Dan yang kelima, bila mana Allah dan Rasul, Al-Quran dan hadis, orang tidak letak di tempat yang selayak baginya. Dia tanya dengan kesedihan. Lalu saya jawab kepada dia dalam ayat Quran, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabraha inna dhalika 'ala Allah yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Kata Allah, setiap bencana yang menimpa di bumi, yang menimpa dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya tidak telah tertulis di dalam kitab yang ini Lauh Mahfuz sebelum kami menjadikannya. Sesungguhnya itu semua mudah bagi Allah, agar kamu tidak rasa terlalu bersedih hati terhadap apa yang hilang daripada kamu, dan kamu tidak pula terasa bergembira terhadap apa yang diberikannya kepada kamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Ini Quran beritahu. Kita tengok apa yang berlaku di New Zealand, orang Islam kena bunuh tengah semayang. Kita tengok berlaku setengah-tengah tempat, begitu juga di sungai Kim Ki apa? Ha, berantaklah Kim ke apa kata. Janji ada peristiwa tu berlaku, kita tak. Kita tengok macam mana eh. Syukurnya tuan-tuan, saya berada di Shah Alam. Orang Shah Alam buat semahyang hajat untuk keselamatan orang Johor. Kan? Orang Johor entah semahyang atau tidak. Ha, buat Alhamdulillah. Tapi orang Shah Alam boleh semahyang. Ha, ini sifat persaudaraan. Doa khusus untuk Johor. Tuan-tuan hebat. Saya ada pada ketika itu. Maka Quran ni kata, ma asaba bi musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabraha inna dhalika Allah Allah yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, kata Allah, semuanya telah tertulis di dalam kitab yakni Lauh Mahfuz. Kalau satu hari berlaku, kalau berlaku anak kita meninggal dunia, atau suami kita meninggal dunia, sahabat andai saudara kita meninggal dunia, atau apa pun yang bencana yang menimpa kepada diri kita tuan, bila kita baca Quran, Allah kata semuanya telah, kata Allah, telah tertulis di Lauh Mahfuz. Soalnya
Dua orang saya jumpa sebab cerita tentang. Satu di Muar. Yang di Muar ni bertanya kepada saya, kenapa Allah Ta'ala matikan anak saya Ustaz? Dalam keadaan dia sihat. Saya yang sakit ni tak mati-mati, tapi anak saya sihat tiba-tiba mati Ustaz. Kenapa Ustaz? Saya tak boleh terima benda ni Ustaz. Saya tak boleh terima. Apa pasal? Tu. Di Shah Alam saya pergi satu tempat, Tuan. Saya tak sebut section berapa. Anak dia 2 bulan. 2 bulan tidur. Bila tidur bangun pagi, maknya kejut nak bagi susu. Kejut, 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 cuit-cuit. Rupanya tidur terus. Maknya tak terima. Macam mana Allah Ta'ala matikan anak saya yang baru usia 2 bulan ni? Macam mana Allah Ta'ala matikan? Atuknya jumpa saya. Saya bacakan ayat ini. Dia tanya Ustaz, ayat berapa Ustaz? Ayat 22, 23 surah Hadid. Maka Allah beritahu dah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Allah beritahu kepada kita, setiap peristiwa yang berlaku di bumi yang menimpa dirimu, kata Allah, semuanya telah tercatat di Lauh Mahfuz sebelum berlaku peristiwa itu, supaya kita tak sedih hati. Ialah sedih-sedih, tapi taklah terlalu bersedih hati, maksudnya Tuan. Kita taklah menyalahkan Allah SWT. Aku menaik binatang itu sampailah membawaku kepada baitul, lalu ku ikat padanya, dan biasa digunakan para nabi untuk mengikat binatang tunggangan. Kemudian aku masuk dan solat. Setelah selesai solat, Ibrahim memberikan kepadaku 2 buah gelas. Maka aku milih air susu untuk ku minum. Ibrahim membenarkan pilihanku seraya berkata, tepat sekali pilihanmu. Inilah minuman yang sesuai dengan fitrah. Kemudian aku dibawa oleh Jibril bermikrat ke lapisan langit, dari lapisan langit pertama hingga lapisan langit yang ketujuh. Pada tiap-tiap kali hendak melampaui suatu lapisan, ditanyalah Jibril, siapa engkau dan siapakah yang menyertaimu dan apakah ia sudah diutus? Pertanyaan itu selalu dijawab dengan kata-kata, akulah Jibril dan orang yang menyertaiku Allah Muhammad yang telah diutus oleh Allah. Dan setelah sampai memperkenalkan diri, bahulah kami diizinkan melalui pada lapisan langit yang pertama, aku bertemu Nabi Adam, menyambut kedatanganku dengan ucapan yang lembut serta mendoakan kebaikan. Pada lapisan kedua, jumpa Nabi Adam. Lapisan pertama, Nabi Adam ni bila dia pusing kanan, dia berketawa, dia bergembira. Tapi bila dia pandang ke kiri, dia sedih, dia menangis. Maka Nabi tanya, kenapa aku lihat adik wahai Jibril? Saat dia pusing ke kanan, dia berketawa. Pusing dia kiri, dia menangis. Kata Jibril, saat dia pusing kanan, dia ketawa kerana dilihat ramai daripada umatnya masuk syurga Allah. Tapi saat dia pusing kiri, dia menangis, rupanya lagi ramai umat-umat dia yang dihumbankan Allah ke dalam neraka Allah Ta'ala. Jalan lagi, jumpa Nabi Yahya, Nabi Isa, dan juga menyambut kedatangan dengan sebaiknya dan berdoa. Pada lapisan langit yang ketiga, aku disambut oleh Nabi Yusuf. Lapisan yang keempat, Nabi Idris. Kelima, Nabi Harun. Keenam, dan Nabi Musa. Dan pada langit yang ketujuh, aku bertemu dengan Nabi Ibrahim yang sedang bersandar di Baitul Makmur, yang setiap harinya dimasuki oleh 70,000 malaikat yang sekali-kali tidak akan kembali memasukinya. Masuk aja 70,000 yang menyembah, beribadat, sujud kepada Allah Ta'ala. Kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, Nabi letakkan borak tadi diikat, didatangkan mikrat, naik ke lapisan langit sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Batu Ma'mur. Sidrah ni maknanya pohon bidara, kalau kita buka dalam kitab lama. Dan menjadi kiblat para malaikat di langit, khabarnya. Khabarnya begitu. Maka yang tiada seorang makhluk Allah akan dapat menyifatkannya atau mempertentangkan, menerangkan betapa indah dan megahnya. Maka Allah mewahyukan kepadaku apa yang telah diwahyukan, iaitu kewajipan melakukan solat. Bila masuk sahaja, Nabi berhadap sahaja kepada Allah, Nabi ni sujud. Dia tak bangun-bangun. Dia letakkan kepala dia sujud kepada Allah. Allah kata, wahai Muhammad, bangun. Minta. Minta apa yang kamu nak minta ni wahai Muhammad. Minta. Minta. Kalau kitalah tuan-tuan, saya nak tanya, tuan-tuan nak minta apa agak-agak? Nak minta apa agak-agak? Kalau dia kata minta, minta, apa yang tuan-tuan minta agak-agak? Agak-agak, Haji Latif minta apa agak-agak? Bini baru. Nak minta apa agak-agak? Kalau tuan-tuan diberi ruang, peluang tu, minta
dua permintaan tuan-tuan diperkenankan, tuan-tuan minta apa kat akak? Kalau tuan-tuan bawa kereta lah tuan-tuan, contoh bawa kereta, tiba-tiba kereta tu, saya bawa itu bawa motor, bawa motor nak pergi kuliah, anak saya tengah, bini saya belakang. Dalam hati saya bila menyentah jambatan ni, kalau motor ni terbabah masuk sungai, di antara dua nak selamatkan ni, tuan-tuan selamatkan apa? Motor RM10,000, bini masa kahwin dulu hantaran ni katalah RM3,500. Lepas tu kat tengah tu anak, tuan-tuan selamatkan apa agak-agak? Motor RM10,000 kena selamatkan masa 2 saat je, 3 saat. Motor RM10,000, bini RM3,500 dia punya hantaran. Anak selamatkan mana satu agak-agak? Mana selamatkan? Dia kata dua je, nak selamatkan kena dua je. Motor ke, bini ke, anak. Ha, kalau mak mentua ada, agak-agak tak dapat. Dalam hati aku duduk fikir, siapa aku nak selamatkan nombor satu ni? Mak, mak ada, bapa ada, bini ada, anak ada. Yang mana nombor satu tuan-tuan selamatkan? Orang kata mak nombor satu ustaz. Nombor dua? Nombor dua? Nombor dua anak. Nombor tiga? Bapak ke bini agak-agak? Ha, bapak. Betul. Bini kesian tengok bini. Nombor empat. Macam itulah ustaz. Jadi saya duduk fikir, bukan mana kita tak sayang, tetapi kita kena buat kita kena buat pilihan pada ketika itu. Mak kalau hilang, tak ada lagi mak. Betul? Bapak kalau hilang, tak ada lagi bapak. Bini kalau hilang, ada harapan lagi. Misal sahaja, tuan-tuan. Maka Nabi sujud tak bangun. Bila Nabi sujud tak bangun, Allah kata minta. Minta wahai Muhammad, minta wahai Muhammad. Kita minta apa? Minyak turun harga. Dia minta yang besar. Sebab itu ayat yang kalau tuan-tuan baca ayat ni, surah Isra' ni, nanti tuan-tuan jumpa ayat 9. Ayat 9, sekarang ni kita baca ayat 8. Minggu depan kita akan baca ayat 9. Ayat 9 ni Allah kata apa tuan-tuan? Sesungguhnya Al-Quran ini merupakan petunjuk yang paling betul, paling lurus. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-10, ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, Allah kata apa? Setiap daripada kamu akan dikalungkan dengan kitab catatan amalmu. Catatan amal kamu. Semua. Ayat yang ke-13, Allah kata, bukalah tengok buku catatan amalmu, kata Allah, secara terbuka. Cukuplah diri kamu yang menghisap kamu besok pada hari akhirat. Ayat yang ke-15, Allah mengatakan, manih tada fa innama yahtadiri nafsi. Siapa yang mengikut petunjuk Quran, dia keselamatan untuk diri dia. Itu ayat 15. Ayat ke-18, kalau tuan-tuan baca, maka siapa yang berusaha untuk dapat dunia, kata Allah, aku bagi kepada di dunia. Ayat yang ke-18, 19, ayat yang ke-20, Allah kata apa? Sesiapa yang nak cari dunia, siapa nak cari akhirat, maka aku akan bagi dengan limpah kurnia aku, kata Allah. Aku bagi kepada dia, limpah kurnia aku dapat. Dia bagi, aku bagi, kata Allah. Maknanya, kalau tuan-tuan nak cari dunia, tuan-tuan boleh dapat dunia. Nak jadi kaya, berusaha dapat. Tuan-tuan nak cari akhirat, dapat akhirat. Berusaha sungguh-sungguh dapat akhirat, Allah Ta'ala dia tak zalim. Dan saya penuh yakin tuan-tuan yang duduk dalam masjid ni, semua nakkan kebahagiaan akhirat. Betul? Maka saya berdoa kepada Allah supaya tuan-tuan yang duduk dalam masjid ni semua dapat masuk syurga Allah, termasuk aku. Jangan tuan-tuan masuk, aku tak masuk. Ha, tuan-tuan tak, saya buka dalam Quran. Tengok bermula lagi pada ayat 18, 19 sampai surah Al-Isra' itu sendiri tadi tuan-tuan. Jadi Nabi kata, kamu jadikan Ibrahim, Nabi tak tekuk-tekak, tak terus minta. Nabi buka dulu lengguk-lengguk dia. Ha, dia terus tak minta. Kita pergi rumah mak sebut duit. Tak boleh. Ada lengguk dia. Baru orang nak bagi. Kan? Mohon sumbangan untuk pembinaan. Mudah-mudahan sepanjang tuan-tuan
duit pembinaan ini, orang buat tempat ni mengaji agama, dapat pahala, baru orang nak bagi. Bagi dah duit. Orang tak nak. Nabi kata, ya Rab, wahai Tuhanku. Bila Nabi Allah suruh bangun, angkat, Nabi kata, wahai Tuhanku, kamu jadikan Ibrahim kekasihmu. Sebelum daripada peristiwa itu, tuan-tuan, Allah Ta'ala tunjukkan Nabi golongan yang menabur fitnah. Tuan-tuan baca kan, lidah dia keluar, lidah tu keluar, digunting lidah tu, keluar lagi lidah, digunting, keluar lagi lidah. Tuan-tuan balik nanti cari gunting, gunting sikit je, sinci ke, pecahkan kepala dia, ambil kepala. Orang perempuan digantung kepala dia, tanya kenapa tak tutup aurat. Ada orang yang makan daging yang busuk, ada daging yang baik. Dia tak makan daging yang baik, patut makan daging yang baik. Daging yang busuk dia makan. Nabi tanya kenapa dia, inilah gambaran umat kau yang ada kat dunia ni. Ada isteri yang sah, tapi dia cari perempuan lain. Jadi isteri yang sah ada, kenapa cari yang lain? Saya ditanya dekat Shah Alam, saya kata, bagi saya, orang lelaki yang berkahwin lebih daripada satu ni, memberi sumbangan, menolong, menyelesaikan masalah. Baguslah tu. Tuan-tuan terima tak? Terima tak? Bagi saya, orang lelaki yang berkahwin lebih satu, aku satu je, yang berkahwin lebih dari satu ni, menolong banyak menyelesaikan masalah. Saya tak payah banyak contoh. Kawan saya, tuan, bini dia tiga. Bukan satu, bukan dua, tiga. Bila tiga ni tuan, bini nombor satu beranak, bini nombor dua beranak, bini nombor tiga beranak.